Sebelum nonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Ciao semuanya, balik lagi sama aku Ayu. Nah, kali ini setelah sekian lama aku nggak upload video belajar bahasa Italia, kali ini aku datang dengan pelajaran baru ya. Tapi aku disclaimer dulu, yang pertama adalah aku nggak bermaksud menggurui karena aku juga bukan guru bahasa Italia. Tapi aku sekedar sharing aja karena hidup dengan suami yang berasal dari Italia, jadi aku belajar sedikit tentang bahasa Italia juga. Jadi kita sama-sama belajar sih sebenarnya. Oke, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang 5 kata kerja yang sering sekali digunakan oleh orang Italia ya. Ya, langsung aja. Jadi yang pertama adalah kata mangiare. Mangiare yang berarti makan. Untuk contohnya bisa dilihat seperti berikut. Dove andiamo a mangiare? Andiamo a mangiare il ramen. Va bene. Oke. Kata kedua yang sering banget dipakai juga adalah tentu saja bere yang berarti minum. Untuk contohnya bisa dilihat seperti berikut. Vuoi da bere un po' di vino? Sì, certo. Grazie. Prego. Lalu kata ketiga yang juga sering banget dipakai adalah cucinare. Nah, cucinare ini berarti masak. Jadi untuk contohnya bisa dilihat seperti berikut. Ti va di cucinare stasera? Sì, cucino io. Pasta la norma. Va bene. Oke, kata berikut juga akan sering kalian dengar di percakapan orang Italia karena sering banget dipakai, yaitu adalah lavorare yang berarti bekerja. Jadi ayo kita lihat contohnya seperti berikut. Hai dovuto lavorare stamattina? Solo per un'ora. Avevo un meeting. Oke, kata berikutnya akan kalian sering dengar juga yang berarti dormire. Untuk contohnya akan aku kasih lihat seperti berikut. Vado a dormire, sono stanca. Ya, itu tadi adalah 5 kata kerja yang sering kali digunakan oleh orang Italia. Nah, untuk episode berikutnya nanti aku ajarin lagi kata kerja lainnya. Untuk sekarang mungkin kalian bisa coba pakai 5 kata kerja ini. Dan jika kalian ada ide mau belajar apa lagi, silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video belajar seperti ini, jangan lupa untuk di subscribe, di like, juga di share biar makin banyak yang nonton, supaya aku bisa sharing ilmu juga dan jadi bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih yang udah nonton sejauh ini dan sampai jumpa di vlog Ababil berikutnya. Ciao.